out of San Jose, California, ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending, undisputed UFC heavyweight champion of the world, Cain Velasquez. Banyak yang mengenal Cain Velasquez sebagai orang yang menghancurkan Brock Lesnar di UFC. Banyak juga yang mengenal Cain Velasquez sebagai salah satu juara kelas berat terbaik UFC. Banyak juga yang mengenal Cain Velasquez sebagai seorang senior yang baik. Namun di video ini, gue ingin ajak brother semua untuk mengenal Cain Velasquez sebagai ayah yang rela melakukan apapun demi putrinya. Tapi sebelum itu, mari kita mengenal dulu sosok Cain Velasquez melalui karirnya di MMA. Cain Ramirez Velasquez lahir di California, Amerika Serikat, tanggal 28 Juli 1982. Sama seperti fighter MMA hebat lainnya, bela diri awal yang Cain pelajari adalah gulat. Di masa SMA-nya, Cain berhasil mengantongi rekor gulat 110 kali menang dan hanya 10 kali kalah. Lulus SMA, Cain melanjutkan pendidikannya di Iowa Central Community College dan berhasil memenangkan kejuaraan nasional gulat Amerika NCAA di kelas berat. Dengan prestasinya ini, Cain menyadari akan bakatnya di bidang combat sport. Untuk itulah, ia bertransisi ke MMA. Cain memulai debut MMA-nya pada tanggal 7 Oktober 2006 bersama promotor Strikeforce, di mana Cain menghabisi lawan pertamanya Jesse Fujarcek hanya dalam waktu satu ronde saja. Kemudian di pertandingan keduanya, ia bertanding melawan fighter tidak terkalahkan, Jeremiah Constant. Dan Cain lagi-lagi menghabisi lawannya dengan TKO. Hanya dengan dua kemenangan dalam rapot MMA-nya, Cain Velasquez langsung dikontrak bersama UFC. Setelah bergabung dengan UFC pun, Cain masih menghabisi lawan-lawannya dengan TKO-TKO brutal. Hingga akhirnya setelah mengantongi 8 kemenangan berturut-turut, termasuk kemenangan TKO-nya atas sang legenda Big Knock, Cain mendapatkan kesempatan perebutan sabuk pertamanya, yakni dalam UFC 121 Lesnar versus Velasquez, tanggal 23 Oktober 2010. Brock Lesnar yang berhasil membalaskan kekalahannya dari Frank Mir dan menjadi juara baru UFC Heavyweight, membuatnya digadang-gadang menjadi wajah baru bagi promotor ini. Postur besar, fisik yang mengerikan, dan gaya bertanding brutal menjadikan Brock Lesnar layak menjadi sosok yang menggambarkan olahraga penuh darah ini. Namun dalam pertandingan tersebut, Brock Lesnar bahkan tidak sanggup bertahan satu ronde melawan Cain. Cain Velasquez menghabisi Brock Lesnar melalui TKO di ronde pertama dan menjadi juara UFC Heavyweight yang baru. Namun kejayaan Cain tidak berlangsung lama. Cain justru kehilangan sabuk ini dalam title defense pertamanya, yaitu dalam UFC on Fox 1, Velasquez versus Dos Santos, tanggal 12 November 2011. Kini justru Cainlah yang dibuat TKO di ronde pertama oleh lawannya. Cain Velasquez tidak hanya kehilangan tahta barunya, namun juga rekor tak terkalahkannya. Satu tahun berselang, rematch di antara mereka digelar, yakni dalam UFC 155, Dos Santos versus Velasquez 2, tanggal 29 Desember 2012. Cain Velasquez berambisi untuk mengambil kembali sabuk juaranya, dan Junior Dos Santos berambisi untuk membuktikan bahwa kemenangannya kemarin bukanlah kemenangan tinju keberuntungan. Ambisi kedua fighter ini membawa pertarungan berlangsung sampai 5 ronde penuh, dan pertandingan dimenangkan oleh Cain Velasquez. 2 tahun berlalu, dengan skor satu sama dan prestasi masing-masing fighter usai pertemuan kedua mereka, trilogi langsung digelar UFC, yakni dalam UFC 166, Velasquez versus Dos Santos 3, tanggal 19 Oktober 2013. Pertandingan ini merupakan salah satu trilogi dan duel heavyweight terbaik sepanjang masa. Banyak tokoh besar antusias untuk hadir menyaksikan duel legendaris ini.
Pertandingan berlangsung sama seperti pertemuan kedua yang memakan 5 ronde. Namun kali ini, Cain Velasquez mampu menutup pertandingan mereka sekaligus rivalitas mereka melalui bantingan yang dilanjutkan dengan gempuran tinju brutal, memaksa Herb Dean yang bertugas saat itu untuk mengakhiri pertandingan. Dan Cain Velasquez berhasil menegaskan dirinya sebagai raja UFC heavyweight. Sabuk UFC heavyweight memang dikenal sebagai sabuk paling panas. Bagaimana tidak? Hingga saat ini hanya satu nama yang mampu mempertahankan sabuk ini sebanyak 3 kali, yakni heavyweight terbaik sepanjang masa, Stipe Miocic. Baru mempertahankan sabuknya 2 kali secara spektakuler dari Junior Dos Santos, Cain Velasquez langsung kehilangan sabuk itu lagi, yaitu dalam UFC 188, Velasquez versus Verdum, 13 Juni 2015. Pertandingan ini sebenarnya sempat dijadwalkan di tahun 2014, namun Cain mengalami cedera lutut. Di pertandingan tersebut, Fabricio Verdum berhasil merebut sabuk juara UFC heavyweight dari Cain melalui cekikan guillotine choke di ronde ketiga. Sebagai mantan juara, Cain berhak menuntut balas. Namun pertandingan terus gagal akibat cedera yang terus dialami Cain. Percobaan pertama dijadwalkan di tanggal 6 Februari 2016, namun batal akibat cedera punggung Cain. Kemudian percobaan kedua dijadwalkan di tanggal 30 Desember 2016. Namun lagi-lagi, batal akibat kondisi Cain yang semakin memprihatinkan. Dan inilah yang menjadi fokus utama mengenai akhir dari karir MMA Cain Velasquez. Sebelum Javier Mendez melakukan evaluasi besar-besaran, America Kickboxing Academy, gym tempat Cain Velasquez berlatih ini, sangat dikenal dengan kebrutalan sesi sparring dan latihannya. Hal ini bisa dengan jelas kita lihat dari pria yang tidak pernah berdarah di olahraga penuh darah ini, Khabib Nurmagomedov. Dalam 29 pertandingannya, Khabib tidak pernah berdarah. Jangankan berdarah, bonyok pun tidak. Namun dalam latihan, kita bisa melihat banyak luka di wajah Khabib. Belum lagi, berbagai pertandingan batal yang Khabib lakukan karena cedera saat latihan. Hal ini pun terjadi pada Cain. Berbagai kerusakan yang ia alami dari pertandingan dan latihannya membuat Cain menghilang dari panggung MMA selama 3 tahun. Hingga akhirnya, di tahun 2019, Cain kembali. Namun sayang, olahraga ini telah berkembang sepeninggal Cain. Dan waktu telah merenggut masa prima Cain. Ditambah lagi, Dana White si Raja Tega. Setelah Cain menghilang 3 tahun akibat cedera, Dana White malah memilih Francis Ngannou sebagai fighter yang menyambut kembalinya Cain Velasquez. Pertandingan tersebut digelar dalam UFC One ESPN 1, Ngannou versus Velasquez, tanggal 17 Februari 2019. Dan Cain Velasquez kalah knockout hanya dalam waktu 26 detik saja. Kekalahan tersebut menetapkan keputusan Cain Velasquez untuk berhenti dari MMA. Meski telah memutuskan berhenti dari MMA, Cain Velasquez masih aktif berlatih di AKA untuk membantu talenta-talenta muda. Salah satunya, Khabib Nurmagomedov. Itu mengapa kita bisa melihat gaya striking yang sama dari Khabib. Karena gaya striking Cain ini memang dijadikan senjata bagi atlet-atlet AKA. Tidak ada kabar mengenai Cain sejak tahun 2019. Semuanya tenang-tenang saja. Hingga tiba-tiba, dunia MMA dikagetkan dengan beredarnya foto mugshot Cain Velasquez dengan tuntutan percobaan pembunuhan. Dan tampang Cain sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Akhirnya di tanggal 3 Maret 2022, kantor kejaksaan wilayah Santa Clara mengeluarkan pernyataannya. Katanya, mantan juara kelas berat UFC Cain Velasquez secara resmi didakwa dengan percobaan pembunuhan berencana dan berbagai tuduhan penyerangan senjata sehubungan dengan penembakan Senin malam di San Jose, California. Velasquez diduga menarget Harry Eugene Golarte
yang diduga melecehkan salah satu kerabat muda Velasquez. Velasquez menghadapi 10 dakwaan yang bisa membawa lebih dari 20 tahun waktu penjara jika dia terbukti bersalah. Menurut kantor kejaksaan, Velasquez membuntuti truk Golarte dengan kendaraannya sendiri selama pengejaran 11 mil dengan kecepatan tinggi, menabrak truk Golarte, dan kemudian menembakkan pistol kaliber 40 beberapa kali ke dalam truk, yang saat itu berisi Golarte dan dua kerabat yang lebih tua. Ayah tiri Golarte yang berusia 63 tahun, Paul Bender, terkena tembakan satu kali di lengan, namun diperkirakan akan selamat. Tapi inilah bagian paling memilukannya. Harry Eugene Golarte, orang yang Cain Velasquez buru ini, ternyata merupakan tahanan yang baru dibebaskan tanggal 20 Februari 2022 atas kasus pelecehan anak. Ia diperintahkan untuk tinggal di rumah tahanan dan tetap berada dalam jarak 100 yard dari anak di bawah 14 tahun. Korban Golarte yang berusia 10 tahun mengatakan pada petugas kantor sheriff Santa Clara pada tanggal 24 Februari 2022 bahwa Golarte sering membawa dirinya ke kamar mandi tempat penitipan anak untuk menyentuh kemaluan anak tersebut. Anak itu juga mengatakan bahwa Golarte mengancamnya untuk tidak memberitahu pada siapapun. Dan tindakan bajingan ini telah terjadi 100 kali. Anak itu juga mengatakan bahwa ia menyaksikan anak-anak lain dibawa ke kamar mandi oleh Golarte juga. Golarte memang tinggal di gedung yang sama dengan pusat penitipan anak milik ibunya tersebut. Dan ibunya mengatakan ia tidak percaya putranya Golarte melakukan hal ini. Kejadian ini sangat memilukan. Ayah manapun pasti langsung terbakar emosi mendengar kejadian ini. Daycare atau tempat penitipan anak yang dipercaya orang tua untuk menitipkan anak mereka selagi bekerja justru menjadi tempat anak-anaknya dilecehkan. Apa yang Cain Velasquez lakukan menurut gua sangat wajar dan bisa dibenarkan. Namun sayang, peluru yang Cain tembakan salah mengenai sasaran, yaitu mengenai ayah tiri dari Golarte. Dan atas insiden itulah, Cain Velasquez justru balas dituntut. Semua fighter MMA serta fans menunjukkan simpati dan protes mereka, terutama rekan-rekan dari Gym America Kickboxing Academy. Tagar bebaskan Cain terus mereka kumandangkan. Dan fighter-fighter seperti Daniel Cormier dan Abu Bakar Nurmagomedov terus hadir di depan kantor kejaksaan Santa Clara untuk melakukan protes. Habib yang sedang tidak berada di Amerika Serikat mengeluarkan pendapatnya melalui wawancara daring. Katanya, "You know, it's like about Cain. I just want, yesterday I was talking with Coach Hub. I tell him it's any chance or it's possible to go and see him in jail. You know, yeah. Because in Russia we can go and see anybody. You know, like right. I ask him because I don't know the law here in the US. I ask him. I really want to go to see him. After a couple of days, I'm gonna be in San Jose. I want to go to see him, shake his hand, give him good energy. You know." Anybody good. In the world who respect himself, who love his family, is gonna do same thing, exactly. Like, come on, nobody gonna think about law or something when you have something about your family. Yeah. You have to protect your family, you know? Could if not agree animals, more. If animals protect their family, of course humans gonna protect their family, you know? They talk about all about like law, like court, they hold him in the jail, like, yeah. Like I don't understand these things, you know. It's always have to be fair, you know. This is not fair. He sit in jail and other guy is like, he's outside. What about other guy? Okay, put this guy jail too. He's more dangerous for people than Cain Velasquez. Absolutely. Never in his life, he's 40 years old, you know, never in his life he have problem in like right. In social, you know, it's like outside right. People, with gym, you know, it's like he's most respectful guy I ever seen in my life. I was training with him more than 10 years, you know, it's like, I know his family, everybody loved Cain, you know. Yeah. What happened is like, he act like anybody gonna act in the world. Any dad, you know? Any dad yeah. Would have. This is his kids, you know, and I don't understand, okay, if you guys put him to the jail, okay, what about other guy? Right. He's more dangerous than Cain. Cain dangerous only for one man. One guy. World. Yes, but this guy dangerous for anybody. No, he is outside. This is I don't understand this. Benar apa yang dikatakan Habib, yang berada di balik jeruji saat itu hanyalah Cain. Sedangkan Golarte
hanya menjadi tahanan kota. Bahkan yang paling memilukannya adalah Kejaksaan Santa Clara menolak pengajuan banding dari kuasa hukum Cain Velasquez sampai 3 kali. Atlet-atlet di AKA siap mengumpulkan dana $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah sebagai uang jaminan. Namun hakim menilai Cain terlalu berbahaya bagi masyarakat bila dibiarkan bebas. Akhirnya, Dana White selaku presiden UFC, Habib Nurmagomedov selaku sahabat dekat Cain, dan Yair Rodriguez sebagai sesama atlet Meksiko memberikan surat terbuka kepada Kejaksaan Santa Clara yang berkata, "Kepada hakim yang terhormat dari Pengadilan Tinggi Santa Clara, saya menulis referensi ini dengan pengetahuan penuh tentang tuduhan Cain Velasquez saat ini atas percobaan pembunuhan dan penyerangan. Saya tertegun mengetahui tuduhan-tuduhan ini terhadapnya, karena kejadian ini benar-benar di luar karakter dari pria yang dengan bangga saya katakan sebagai juara kelas berat UFC 2 kali. Saya telah mengenal Tuan Velasquez selama lebih dari 15 tahun. Dan selama menjadi atlet aktif di UFC, dia mewakili perusahaan kami dengan bermartabat dan selalu memperlakukan orang lain dengan hormat. Dia adalah contoh model bagaimana seorang atlet profesional harus membawa dirinya sendiri, memproyeksikan citra positif ke penggemar UFC. Tuan Velasquez sangat profesional dan melangkah lebih jauh untuk menjalin hubungan dengan penggemar kami dan mempromosikan olahraga seni bela diri campuran tidak hanya sebagai produk hiburan, tetapi juga sebagai karakter membangun disiplin. Sebagai orang berdarah Meksiko Amerika, Tuan Velasquez juga bangga atas warisannya dan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengunjungi Meksiko atas nama perusahaan kami, dan menunjukkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar Meksiko atas dukungan mereka. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan Cain sebagai pria yang rendah hati dan bersuara lembut yang sangat berdedikasi pada keluarganya, termasuk istri dan kedua anaknya. Jika diberi kesempatan, saya yakin Tuan Velasquez hanya ingin kembali ke keluarganya dan terus memberikan dampak positif bagi komunitasnya. Saya dengan tulus meminta Anda mempertimbangkan hal ini saat Anda memutuskan langkah selanjutnya dalam proses ini terkait Tuan Velasquez. Jika Anda ingin mengonfirmasi hal-hal di atas, jangan ragu untuk menghubungi saya. Dengan tulus hati, Dana White." Kepada Majelis Yang Mulia, "Yang Mulia, nama saya Habib Nurmagomedov. Saya paling dikenal di negara Anda sebagai mantan juara dunia UFC yang tidak terkalahkan. Saya bertemu Cain lebih dari 10 tahun yang lalu. Kami berdua berlatih di gym yang sama di San Jose, yang dikenal sebagai America Kickboxing Academy. Cain adalah salah satu orang yang paling dihormati di gym yang penuh dengan orang-orang terhormat. Cain adalah pemimpin dan pria yang sayang pada keluarga. Sebagian besar waktu saya dengan Cain memang bersifat pribadi, tapi dari semua interaksi saya dengan pria itu, saya bisa membuktikan bahwa dia adalah orang yang jujur dan baik hati yang akan melakukan apa saja untuk keluarga dan teman-temannya. Saya paham betul tentang tuduhan percobaan pembunuhan ini. Meskipun dakwaan terhadap Cain harus ditangani di pengadilan, namun perlu diketahui bahwa kejadian ini dikarenakan banyak faktor. Saya harap tuntutan ini bisa ditinjau kembali dan dikurangi ketika detail-detail kejadian keluar. Setelah proses peradilan ini selesai, saya memiliki keyakinan kuat bahwa Cain tidak akan menimbulkan resiko untuk melakukan kegiatan kriminal lagi di masa depan. Dengan hormat, Habib Nurmagomedov." Akhirnya, di tanggal 8 November 2022, setelah melalui sidang pra-peradilan yang memakan waktu hampir 13 jam, Cain Velasquez dinyatakan bebas bersyarat. Syarat tersebut antara lain, uang jaminan $1 juta, pemantauan dengan GPS, kepatuhan terhadap serangkaian persyaratan yang diperpanjang tanpa senjata, perawatan rawat jalan TBI atau CTE, konseling, kondisi pencarian dan penyitaan, dan perintah penahanan untuk tetap berada dalam jarak minimal 300 yard dari terduga korban Harry Golarte, Patricia Golarte, dan Paul Bender. Begitu bebas dari penjara, berbagai tawaran datang menghampiri sang legenda, mulai dari acara televisi, acara pro wrestling, dan lain sebagainya.
Cain Velasquez pun terlihat aktif kembali, berlatih dan melatih di AKA. Demikian kisah sang legenda Cain Velasquez. Seorang ayah yang rela melakukan apapun untuk melindungi anak-anaknya. Bagaimana tanggapan brother semua dari kisah Cain ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.